Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabian Chat. Masih di lokasi Museum Kretek Kudus, setelah pada video sebelumnya kita mengulas beberapa koleksi dari Museum Kretek Kudus, saatnya kita lanjutkan mengupas koleksi-koleksi lain yang berada di Museum Kretek Kudus. T-shirt Bal 3, benda promosi masa lalu. Selain untuk menjamu tamu, T-shirt ini juga digunakan sebagai hadiah atau promosi untuk konsumen Kretek Bal 3 dengan menukarkan bungkus kretek kosong. Keramik-keramik ini dipesan khusus dari Jepang oleh perusahaan Bal 3. Tembakau dan cengkeh merupakan bahan baku utama yang digunakan untuk membuat kretek. Nicotiana tabacum atau tembakau berasal dari Amerika Latin dan India Barat, dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis pada tahun 1601 Masehi. Kulit jagung merupakan bahan pembungkus yang digunakan untuk membungkus campuran tembakau dan cengkeh yang saat ini sudah digantikan oleh papir. Klobot harus melewati beberapa proses yang dimulai dari pengeringan klobot. Setelah klobot kering, tahapan berikutnya adalah memotong sesuai pola dan kemudian dibesut dengan alat besut sederhana dengan tujuan mendapatkan permukaan halus dan tidak berkerut yang disebabkan oleh proses penjemuran. Alat giling kretek tradisional. Dahulu, alat ini dipopulerkan oleh Niti Semito, yang sampai sekarang pun alat seperti ini masih dipakai pada industri sigaret kretek tangan. Demikianlah beberapa koleksi dari Museum Kretek Kudus. Masih banyak lagi koleksi-koleksi lainnya yang akan kita ulas pada video selanjutnya. Terima kasih telah singgah di Widi Sabian Channel. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama dan tempat. Sampai jumpa pada koleksi Museum Kretek Kudus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.